Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Kebun Arumida. Channel yang membahas tanam-menanam, tanam apa saja. Bagaimana kabar teman-teman semua? Ini kondisi mendung, teman. Jadi tadi habis gerimis tipis-tipis ya. Bagaimana di tempat teman semua? Apakah sudah mulai turun hujan? Ya, ini di sini baru gerimis tapi tidak terus ya. Gerimis saja. Rintik-rintik kecil. Ini sudah mulai berhenti lagi. Oke, ini saya mau apa ya? Mau menanam pohon putri kara apa? Nah, namanya pel ya, pohon pel yang menurut ceritanya itu hanya khusus ditanam di sekitaran keraton ya. Ini pohon pepel ini daunnya seperti ini. Ini saya beli sudah lama, memang cuma memang belum saya tanam di apa, di tanah. Ini rencana mau saya tanam di planter bag saja. Ini saya tanam di apa, karung bekas saja ya. Waktu itu belum sempat pindah-pindah ya, ini sudah lama juga. Mau pindah tidak sempat ya, terkendala apa, lahannya ya, lahannya sudah terlalu banyak tanaman gede-gede, jadi ini ngalah saya apa istilahnya, saya biarkan dulu ya. Ini malah banyak semut kangkang ya, semut kangkangnya banyak sekali. Ya oke, mari kita laksanakan saja. Mari kita tanam-tanam ya. Semut rangkangnya banyak sekali teman. Ini pada gigit saya. Thank you.
Oke teman-teman, sebagai informasi, seperti yang saya tadi bilang ya, ini pohon kepel, ini sudah mulai jarang ya mungkin ya. Saya aja baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, jadi waktu itu terlintas di apa di Facebook, waktu itu saya lihat kok menarik sekali, maka saya nyoba pesen ini. Katanya penjualnya ini juga dari biji ya, jadi ini mungkin lama banget ya untuk mungkin nanti berbuah. Untuk buahnya sendiri nanti menempel-nempel di apa ya, di batang utama ya, nempel seperti udah tidak dari sini, nempel dia buahnya nempel seperti lebih buluk seperti itulah, cuma ini bulat-bulat ya. Ini yang saya lihat di internet ya, seperti itu. Oke, kita kasih tanah. Semoga saja subur nanti ke depannya. Ini pindah sederhana saja. Gila, semua terang-terangnya banyak sekali teman. Jadi sekedar informasi saja ya, untuk bentuk daunnya seperti ini teman ya. Ini barangkali ada yang belum tahu ya, jadi kasih informasi bentuk daunnya seperti ini, buah kepel ya. Untuk bahasa latenya saya kurang tahu, cuma ini taunya buah kepel seperti itu saja ya. Ya ini daunnya seperti ini, batangnya seperti ini. Oke, mari kita siram-siram. Ini saya kurangi sedikit tadi apa daun-daunnya untuk biar mengurangi penguapan ya. Kita siram. Jadi saya kira tidak stres-stres amat, masalahnya banyak akar yang tadi apa mengumpul di karung bekas tadi ya. Memang tadi ada akar tunjangnya, akar tunjang yang masuk ke tanah. Cuma ya tidak apa-apa, semoga saja tidak apa-apa, tidak terpengaruh seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan videonya sampai selesai ya. Jadi jangan lupa selalu menanam. Tanam apa saja, mari kita hijaukan bumi Indonesia ya dengan kita menanam. Apa ikut andil lah dalam apa istilahnya menghasilkan oksigen ya, seperti itu, di samping menghasilkan ya teman. Jadi untuk seperti kemarin saya juga ya alhamdulillah itu ada yang suka juga sama tanaman saya yang saya tanam di planter bag ya, ada kemarin ya, nanti videonya saya sertakan untuk memotivasi teman-teman semua untuk mulai tanam-tanam, tanam apa saja mulai dari sekarang. Seperti itu, terima kasih.
Selamat pagi dan sukses selalu buat teman-teman semua, seger kewarasan. Makasih. Salat. Jambu kelengkeng, jambu air udah berbuah. Ini ada oke, seperti itu.